Berikutnya Presiden Joko Widodo kembali melontarkan kritiknya kepada pejabat. Kali ini Jokowi menyentil pejabat negara yang doyan pamer aktivitas liburan di luar negeri. Pernyataan Presiden ini disampaikan ketika menyampaikan arahan kepada para pejabat di Jakarta Convention Center Jakarta hari ini. Kritik Jokowi kepada pejabat yang hobi pamer perjalanan ke luar negeri di medsos bertepatan dengan momen ancaman krisis ekonomi yang sudah di depan mata. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat juga telah membuat devisa lari ke luar negeri. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan agar pejabat mengurangi perjalanan ke luar negeri. Ajak masyarakat kita, ini kita bisa defisit ini wisata kita. Yang datang ke sini belum banyak, yang keluar malah banyak sekali. Hati-hati devisa kita bisa lari lagi. Lalu caranya kita tidak rem.